jadi dokter spesialis yang mempunyai kompetensi atau kompetensi tambahan seperti estetika lanjut yang berarti legal ya dalam mengerjakan tindakan bedah plastik estetik. Kemudian juga dilanjutkan fasilitasnya. Tadi sudah disebutkan di PP tersebut bahwa yang fasilitas yang boleh dilakukan adalah rumah sakit dan klinik utama yang telah memenuhi persyaratan. Tentunya ini persyaratan dari dinas kesehatan setempat ya. Gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kita sehat, maka kita harus pun juga semakin cerdas. Cerdas untuk merubah gaya hidup, cerdas untuk memilih dokternya, cerdas untuk memilih fasilitas kesehatan, dan cerdas tahu prosedur, rencana, kegiatan yang akan mau dilakukan. Ya, ini tugas kita semua sebenarnya.